Halo semuanya. Halo jombloan dan jomblowati. Kembali lagi bersama Cila masih cantik yang ada di belakang. Back again with me, Seraldi. Itu Cila itu. Ya, jadi hari ini kita mau belanja mingguan. Ya kan, Yang? Iya, udah lama juga enggak nge-vlog kan. Kalian bisa enggak nge-vlog. Nanya juga, dan vlog gimana Bang? Enggak vlog. Iya, kok enggak ada video lagi, enggak bikin konten lagi. Sebenarnya bukan kita enggak mau bikin konten lagi. Cuman kita tuh belum ada waktu untuk membuat konten-konten seperti biasa. Gitu, karena kita sedang disibukkan dengan kesibukan baru di butik, banyak yang harus dicari, banyak yang harus dikerjakan. Betul. Tapi by the way, karena aku mau punya ide untuk membuat pokoknya ini akan membuat seseorang dalam keadaan sangat membingungkan. Maksudnya? Iya, Abil akan membuat sebuah konten yang akan membuat seseorang itu dalam keadaan sangat membingungkan. Jadi dia tuh sebenarnya kayak galau, terus dia juga bingung, galau gitu. Rasa gitu aku udah buruk kan? Jadi Abil akan memberi, ya kayak misalnya Abil nanya-nanya biasa aja, nanya-nanya biasa ke kamu. Kan biasa, kita nanya-nanya biasa kan? Iya, kan, ya? iya. Iya. Sebut aja namanya suamiku jahat yang kamu bikin kan? Bukan. Iya kan? Gak suamiku jahat, jadi ya nanya-nanya aja. Suamiku cipok kapan? Cipok. Jadi gini, kan kamu dulu pernah bilang. Kamu dulu pernah bilang sama Abil. Ya. Aku itu punya kriteria cewek. Ya. Kan? Ya. Punya kriteria cewek. Oke. Dan ceweknya rambutnya pendek. Oke. Dulu matanya yang caranya, dulu sipit. Dulu yang matanya sipit kamu tanya aku. Oke. Ya. Nah, sekarang yang rambutnya pendek gitu. Iya. Oke. Nah, Abil mau tanya nih. Selebgram atau apa nih? Hah? Selebgram. Tahu siapa lah dia? Tunggu dulu. Siap-siap guys. Ini bunuh diri namanya. Kamu tapi harus jujur ya. Iya. Yeah. Harus jujur. Ya ini kan kalau belum ketemu kamu ya. Ya pokoknya jawab aja. Iya, pokoknya belum ketemu kamu ya. Jadi kamu enggak ada ketemu. Gak ada dalam pilihan ya, oke? Pokoknya deal ya. Jawab aja. Iya, pokoknya kamu, belum ketemu kamu intinya jawab ya. Jawab aja pokoknya. Iya, pokoknya intinya nah, gitu. Kamu belum ada. Menurut kamu? Dia lucu nggak? Kalau misalnya, kan dia rambutnya pendek gitu kan, rambutnya pendek, terus agak-agak sifit juga, sifit, cipit. Nah, lucu nggak dia? Siapa nih namanya? Penilaian. Ya sebut namanya lah. Namanya siapa? Azalia Bianda Afisa. Mana jualnya? Pinjem ya. Ini pacarnya Rizky Febian. Oh, ini pacar Rizky Febian itu. Iya, kemarin. Oh, yang aku nonton di vlognya. Udah, aja. Kok kamu tahu? Ya nonton vlognya si Rizky. Nonton siapa? Rizky. Kamu nonton Rizky atau nonton ceweknya? Rizky. Ya Allah. Cepat juga malam ini. Hah? Apa? Ya lumayan lah, lucu lah. Ya kalau belum ada kamu ya kriteria aku lah gitu. Kok di sih? Ya kan lucu dia, rambutnya pendek gitu kan. Aduh, ya Allah, dipukul. Aing maung, dipukul. Aduh. Kalau kadi RT, Pak, mas tolong. Oh, katanya udah gak suka cewek rambut pendek. Tuh kan serba salah. Aku gak suka cewek rambut pendek, enggak, Yang. Kan tuh dulu, kamu nanya kan dulu. Bukan sekarang. Terus sekarang kan kriteria aku kan ya kamu, gitu. Iya, nanti belum jatah ya.
Abil mau nanya sama kamu. Nanya apa? Kamu pernah bosan gak? Maksudnya kamu pernah bosan gak sama Abil? Enggak. Soalnya kan Abil kan kadang suka cerewet. Gitu-gitu. Enggak, bagus aja cerewetnya asal nadanya enggak meninggi aja. Kalau cerewetnya sebagus-bagus aja. Kamu suka enggak Abil imut-imut? Ya emang imut dari sononya kan. Lebih imut Abil atau yang tadi? Imut kamu lah. Kenapa muka kamu kayak gitu? Enggak. Kamu lah. Ikhlas gue lihat yang mukanya kan. Ikhlas ya. Kamu lah. Kan? Itu jerawat tuh. Nah, gua. Mulut ini bibir senyum kamu aja tuh. Naik soalnya ya. Enggak. Menandakan kamu tuh bohong. Kok bohong? Enggak serius dulu. Kamu sayang. Nah, kan tatapan mata kamu aja nunjukin kamu tuh enggak ikhlas. Tatapan hidung kamu tuh, lubang hidung kamu yang ngembang tuh kurang ikhlas. Berarti imut ambil kan? Imut nah, iyalah. Enggak ada yang lebih imut dari kamu lah. Kamu nih ya. Kan kamu tuh kriterianya kan tombol 3. Kriteria kamu kan rambutnya pendek, matanya cipit ya kan. Dulu. Denger dulu. Iya. Pokoknya kamu kan apa bunga kertas ya. Bunga kertas aja semua. Iya, iya. Ya Allah. Jadi kan gini, kamu kan punya kriteria cewek rambutnya pendek. Matanya cipit, ya kan? Iya. Nah, suka zaman dulu, aduh goyang-goyang. Nah. Yang jadi pertanyaan, kamu tuh pernah enggak sih kayak merasa menyesal gitu malah memilih Abil gitu, bukan memilih cewek-cewek yang rambutnya pendek. Enggak, langsung aku sejawab aja enggak. Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan jodoh itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kriteria itu bukan segalanya, ya. Itu ingat teman-teman. Tuhan itu memberi jodoh itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, yang kubutuhkan itu kamu. Yang kubutuhkan tuh kamu. Yang kubutuhkan itu kamu. 3 kali tuh aku bilang tuh. Itu. Apa yang kamu butuhkan dari Abil? Segalanya, memberi aku pelajaran rasa bersyukur dan segala macamnya, nggak perlu disebut di sini juga. Pokoknya semuanya pelajaran banyak aku belajar dari kamu. Gitu. Apa kamu nggak bisa dapat dari cewek lain misalnya? Dulu sebelum menikah. Maksudnya cewek-cewek sebelum kamu gitu yang sama aku? Ya aku belum lah dapat ini ya, yang kayak gitu pelajarannya. Hey you, hello. Siapa? Ntar. Lama ya. Sabarlah. Kamu aja nunggu Abil 7 tahun ya kan? Tunggu aja lah. Ya kan aku lagi gak nunggu kamu. Ini kan nunggu Abil kamu. Nunggu Abil sedang mencari ya kan? Ya, gimana kamu aja lah, atur-atur lah. Enggak ya. Ya kan Fah? Fah mah iya aja pendukung Abil. Lucu kan? Apa? Siapa itu? Mumu. Oh Mumu. Kenapa emang? Oh Mumu kenapa senyum-senyum kamu? Apa? Kenapa Mumu? Iya kenapa? Lucu kan? Biasa aja. Kenapa senyum kan? Hah? Senyum kenapa kamu? Enggak biasa aja. Kenapa? Kalau kamu biasa aja tuh waktu tadi Mumu biasa aja. Kenapa? Apa enggak lah kalau tapi rambutnya kan enggak. Iya memang enggak panjang, matanya agak petet. Emang enggak panjang tapi agak petet. Enggak. Emang enggak pendek. Maksudnya, memang enggak pendek rambutnya tapi matanya agak petet. Iya sih. Ya kan? Kalau aku belum ketemu kamu gitu ya. Udah cepet jawab lah. Ya, kalau aku belum ketemu kamu nih. Mumu nih. Cepet lah. Sikat sih. Jangan dilempar pakai botol aku. Sikat. Maksudnya iya deketin kalau belum ketemu kamu. Ya kan cuma sebuah pertanyaan kamu. Kan kalau belum ketemu berarti kamu. Berarti kamu suka lihat dia kalau lagi foto ya. Enggak, lagi foto ya iyalah lihat dia gimana enggak. Ya Allah. Ya Allah. Udahlah kan cuma game. Kamu yang bikin game, kamu yang marah tuh. Tuh kan?
Tuh kan. Ya Allah. Salah hamba apa ya? Cikin-cikin. Apa serba salah. Aduh, ya Allah. Ini amat bikin game-nya. Yang, kan nyampe mall nih. Ya kan? Mau beli apa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tas baru. Sepatu. Cincin tuh. Dari tanganku. Hah? Maunya apa sayang? Udahlah, ini kan cuman games kamu yang ini udahlah, udah. Kan semuanya segalanya hanya untukmu. Ini kan cuman games ya Allah. Udah. Udahlah. Lanjutin lah lagi. Udah, nanti mah kalau lagi photoshoot yang mau tahu ambil yang edit ambil. Ini udah. Bagus. Itu yang kutunggu-tunggu. Dah. Udah dong, jangan marah-marah. Nanti mau ngilang. Dengan satu syarat. Apa? Abi nanti tuh rencananya beli blush on. Tapi katanya gak beli apa-apa. Ya kan, ya pikiran berubah setiap detik. Iyalah sayang, iya. Belilah mau blush enggak? On. Iya, beli blush on. Ya udah. Terus? Ya udah, ini masih ada pertanyaannya. Oh, masih ada pertanyaan. Oke. Apa kunci nyaman kamu sama Abil? Nggak ada kunci nyamannya kamu sama Abil. Nggak ada, itu sama pertanyaan tuh, dengan itu pertanyaan jenis yang beda tapi pertanyaan sama. Alasan kamu nyaman sama Abil intinya itu kan. Iya, apa yang kayak misalnya yang bikin kamu kayak kepikiran sebelum kamu ini ya, sebelum ceritanya Abil belum tahu kamu dulu ada rasa sama Abil. Iya. Gitu. Apa yang? Dan aku udah suka sama kamu, udah yakin kamu jadi istri aku dari detik pertama. Iya, maksudnya kamu. Iya, maksudnya apa yang membuat kamu begitu terpana? Pertanyaan kamu tuh sama nih. Kenapa aku bisa nyaman sama kamu? Sama jawabannya. Kenapa aku cinta sama kamu waktu pandangan pertama? Hmm. Itu enggak ada alasan, karena cinta enggak butuh alasan. Coba aja. Jawablah, maksudnya kan kita kan secara maksudnya manusiawi, logika. Enggak, manusiawi juga. Memang gitu, memang kayak jawabannya. Misalnya, si Abil tuh ini enggak, ya. Enggak, gitu. Ada yang. Bukan itu yang bikin nyaman itu. Nyaman tuh enggak, aku juga enggak tahu gitu loh. Apa? Aku juga enggak tahu kenapa bisa nyaman itu. Karena aku cinta sama kamu. Nah, cinta itu enggak butuh alasan. Di poyok jila gitu. Kata. Masuk frame. Nah, ini. Ini rambutnya pendek nih. Wah, berat nih. Beratnya? Maksudnya? Kalau aku jomblo ya. Kalau aku jomblo dan kalau dia mau sama aku ya. Jawab lah, cepet lah. Aduh. Sikat klimaks ini mah kalau aku jomblo. Kan jujur-jujuran. Emang tadi siapa namanya? Tahu. Siapa namanya? Tahu. Artis itu, aku tahu itu, artis itu. Baby Sabina. Sebut. Diperkosa, mau dong diperkosa. Kan cuman game. Udah lah, yuk turun ya. Butuh siapa nih? Oh, ini teman-temannya. Apa sih asmu, yuk? Gak boleh banget turun dari. Udah tuh. Ayo belanja yuk. Beli blush on. Ayo beli blush on. Ayo beli blush on. Ayo beli blush on. Matiin kameranya. Ayo. Beli blush on. Beli body mist. Iyalah iya. Stick. Mm-mm. Cushion. Ah iyalah. Uh-uh. Villa baru. Villa baru. Ada. Villa sepatu. Iya. Ah iya. Boleh ayo. Ayo. Karpet. Semuanya. Karpet buat apa? Buat apa? Meja. Buat sofa. Apa? Buat apa? Iya.
ganti karpet depan TV, ganti sofa. Iya. Ah, tuh. Sila aja setuju. Iya. Beli bunga-bungaan buat di meja kantor, Abil. Meja Abil. Iya, iya. Kursi Abil yang bisa tiduran itu. Iya, kursi gaming gitu. Terus beli sofa yang kayak di depan butik. Di depan butik, dalam butik. Iya, dalam butik. Makanya kalau ditanya istri itu udah nggak ada, aku tuh nggak suka sama siapa-siapa, aku tuh cuma suka sama kamu gitu ajanya. Gimana sih orang tuh ditanya aku malah kayak gitu jawabannya, malah milih cewek lain. Harusnya tuh udah gitu milih tuh masuk sini, malah milih cewek lain. Udah, ayo closing, closing. Ya, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Lain,